Halo, assalamualaikum. Sesekali saya akan mencoba smartphone-smartphone yang di-request oleh teman-teman ya di kolom komen. Dan ini juga memang menarik sih buat dicoba-coba karena harganya hanya ini nih, Rp805.000 saya beli di sebuah toko online tentu saja. Nanti akan saya taruh linknya ya ke Shopee di bawah di deskripsi video. Ini adalah HP Maxtron S9 XT. Ya, kenapa menarik? Karena di harga Rp805.000 dia sudah punya 4GB RAM dengan storage internal 32GB dan sudah 4G tentu saja. Kemudian juga penampakannya sepertinya kece, walaupun untuk Maxtron ini kamu harus selalu mengharapkan akan ada kejutan ya. Kayak kemarin terakhir saya unbox Maxtron itu, yang fingerprint scannernya ternyata bohongan, jadi cuma bulatan di back cover yang ada fingerprintnya. Yang teman saya reviewer lain sempat unbox juga malah lebih lucu lagi, jadi kameranya tuh di belakang kayak ada 3 ya. Tapi ketika dibuka ternyata itu hanya hiasan di back covernya aja, jadi kameranya cuma 1 atau 2 waktu itu. Ya, seperti itu. Biasanya triknya Maxtron untuk menarik pembeli. Maxtron ini juga seingat saya dulu sempat jadi sponsornya dari Cherry Bell ya. Zaman dulu saya masih sangat suka banget dengan Cherry Bell. Ada siapa yang saya suka? Christy. Bukan Anissa. Kalau Anissa terlalu mainstream, terlalu banyak yang suka soalnya. Di sisi depan ada penampakan smartphone-nya sendiri. Ini 6 inci, layarnya IPS. Kemudian kalau kamu lihat nih di sini, itu kayak ada waterdrop notch-nya, tapi tetap sih layarnya dipangkas jadi kotak banget juga. Nggak melengkung di sini ya, di bagian notch-nya itu. Dan ini kalau kamu mau, kalau kamu ngefans sama Maxtron, ada Facebook dan Twitter-nya. Twitter-nya aja masih logo Twitter yang lama tuh, bukan yang burung. Lanjut ke speknya, ini pakai prosesor quad-core 1,3 GHz. Besar kemungkinan ini dari Unisoc atau dari Spreadroom ya. Dengan Android 8.1, lumayan nggak terlalu ketinggalan. Biasanya masih Android Nougat yang lama-lama. Memang masih jauh dari Android 10, 9 juga belum, tapi segini udah mending banget. Layarnya 6 inci IPS dengan resolusinya 480x960. Oke, jadi nggak sampai HD ya. Ini WXGA. Dengan kamera depan 5MP dan kamera belakang 8MP. Nah, ini juga nih, kelihatan kalau di belakangnya ini kayak ada 3 kamera kan, tapi di speknya cuma ditulis 8MP doang, satu lagi. Oke, nanti kita cek langsung. Baterainya 3000 mAh, SIM card-nya micro plus mini. Oke, belum nano nih, jadi yang disasar kemungkinan pengguna-pengguna fitur phone yang pengen beralih ke smartphone ya. Kemudian bisa pakai micro SD sampai 64GB, ada WiFi, Bluetooth, dan GPS. Oke, nggak pakai GPS beneran kalau gitu. Oke, kita cek aja nanti. Ada G-sensornya juga, gyroscope, dan warna yang tersedia, blue, dan sky space. Sky space ini kayak pink gitu ya, pink campur biru, dan ini sea blue, biru campur hijau. Made in Indonesia, kemudian ada nih, Postel SD PPI-nya tahun 2018, saya nggak tahu ini beneran atau tidak juga. Diproduksinya di Tangerang, Kecamatan Curug, PT Dwi Utama Pratama. Dan ini dual SIM ya, IMEI-nya ada 2. Dan sudah 4G, mantap. Kalau 4G memang harus dirakit Indonesia ya. Atau kalau harganya di atas $500, boleh dengan skema TKDN software. Jadi nggak harus dirakit Indonesia, tapi harus ada software-software Indonesia yang dimasukkan ke dalamnya. Nah, kamu lihat nih. Oke, silakan dilihat. Ini stikernya udah dibikin kayak waterdrop notch aja, tapi bagian sininya udah kelihatan tuh, ada kamera depan dan juga LED flashnya 2. Jadi nggak waterdrop notch beneran ya, tetap kotak layarnya. Kita lihat dulu isi di dalam paket penjualannya. Biasanya ramai juga isi di dalam paketnya, lengkap. Tuh kan, dapat softcase. Kita periksa dulu softcase-nya. Softcase-nya tergolong tipis banget. Dengan bagian dalam ada pola dotnya atau diamondnya ya. Jadi ini nggak akan gampang bubble ketika menempel ke back cover smartphone-nya. Dan ini isi dalam kotaknya, nggak dikasih partisi apa-apa lagi, langsung brek, taruh semua. Tapi paling nggak lengkap, ini dapat headset, walaupun ini headsetnya juga headset generik, headset murah. Mungkin 10.000 atau 15.000 kamu bisa dapetin ya. Atau bahkan yang lebih baik dari ini juga bisa didapetin di harga 20-30.000. Jack audio 3,5mm tentu saja, dan tipenya in-ear. Oke. Lumayan buat dengerin radio dan buat teleponan. Dan ini kabel datanya, kabel chargingnya micro USB tentu saja. Kemudian ada kepala charger kecil banget. Ini biasanya hanya setengah ampere. Oh enggak, ini 5 volt 800 mAh atau 0,8 ampere ya. Made in China kalau kepala chargernya, dan kecil banget. Wow. Oh, ini baterainya 3000 mAh-nya masih terpisah. Oke, ini adalah kabar baiknya.
Karena untuk smartphone yang cukup terjangkau, di bawah sejutaan, lebih baik baterainya yang mudah dilepas seperti ini. Kalau rusak, tinggal beli, nggak usah ke service center. Biasanya banyak yang kompatibelnya juga ya. Tipenya ini GB31241-2014. Oke, tipenya nggak ada disebutin sih tipe baterainya apa, tapi buat S9. Lalu, di situ ada kartu garansi. Kartu garansinya seperti ini. Service centernya ada di Medan, Surabaya, Makassar, Kendari, Gorontalo, Jakarta, Banjarmasin. Di 7 kota, walaupun kebanyakan itu kayak nama toko ya. Lalu ada petunjuk penggunaan. Lengkap ini. Kita bereskan dulu mejanya ya. Oke, ini dia smartphone-nya. Sisi depannya ditempel plastik seperti ini. Semoga sudah ada anti goresnya ya. Iya. Nggak mau lepas sih plastik ininya. Hati-hati ya, takut ada anti goresnya. Oh, ada. Anti goresnya sudah terpasang. Ada bubble 1, 2, 3, 4. Ya, masih oke lah ya. Kemudian kamera depannya di situ. Di sini. Kamera depannya di sini. Ini tetap ini ya, tetap earpiece bulat ini. Ya. Oke, saya dekatkan. Jadi yang bulat di drop dock notch jadi-jadiannya itu earpiece ternyata. Kameranya di sini 5 megapixel dengan dual LED flash di depan. Buat yang suka selfie silakan. Nanti akan saya munculkan hasil foto dan videonya di akhir video ini ya. Kemudian juga saya akan coba buat main game. Game yang paling bisa dimainin apa? Nanti akan saya coba. Kemudian ini back covernya, warnanya biru gradasi kehijauan dengan sebetulnya efek refleksinya cantik ya. Oke, handphone 800 ribuan udah bisa secantik ini. Dan ya, seperti biasa, ini dikasih pola agak lonjong seperti itu, seolah-olah ada fingerprint scannernya, tapi ini nggak ada. Sisi kanan ada tombol power dan volume rocker yang keras tombolnya. Sisi atas ada jack audio dan port micro USB ya. Konon katanya, menurut teman-teman yang komen, kenapa port micro USB di atas? Karena untuk ongkos soldernya lebih murah berbarengan dengan beberapa hal lain di situ. Oke, kemudian sisi kiri kosong melompong dan di sisi bawah ada dua buah lubang speaker dan sebuah lubang mikrofon. Yang dua set lubang speaker ini kita akan buka juga apakah benar-benar ada dua stereo atau tidak. Dan di sudut kanan bawah ini ada celah untuk masukkan kuku ya buat membuka back covernya. Oke, back covernya tidak terasa ringkih ketika dibuka. Oke, mantap. Jadi nggak takut patah. Ya, cukup kokoh back covernya. Dan seperti ini penampakan sisi belakangnya. Yang ini nggak ini loh. Tidak bohongan. Kamera belakangnya ada tiga beneran. Tuh. Serius. Walaupun nanti fungsinya nggak tahu buat apa saja. Tapi di speknya disebutin kamera belakangnya 8 megapiksel doang. Dan ini untuk ukuran kartunya. Sepertinya ini sama-sama ini ya. Micro. Bukan mini. Micro ini. Dan ini slot micro SD-nya di sini. Kemudian, nah ini untuk lubang speakernya hanya satu ternyata ya. Di sebelah sini nggak ada, jadi tadi hanya pemanis saja di back covernya. Lubangnya ada dua set. Oke, untuk ukuran baterai 3000 mAh, smartphone ini tergolong tebal sih segini. Dan cukup berat ya. Dan kita langsung nyalakan. Oke, sudah masuk ke home screen dan karena tidak ada fingerprint scanner, saya barusan sudah set up face unlock-nya juga. Oke. Sekali lagi ya. Cukup lumayan untuk face unlocknya, walaupun ada jeda tetap ya, dan ini di kondisi cahaya yang terang banget. Mungkin di kondisi cahaya lebih redup, nggak akan secepat itu, atau mungkin akurasinya juga akan berkurang ya. Kemudian kita akan lihat untuk sistemnya, about phone-nya. Ya, sistem update to Android 8.1.0. Security patch levelnya di 1 November 2018. Kemudian about phone, Maxtron S9, ya, RAM-nya 4GB, sudah tidak ada apa-apa lagi. Oreo-nya sudah yang hitam putih. Kemudian kita akan lihat untuk storage, nih di sini 26.43GB sekarang. Lumayan lah ya, bisa buat nginstal game. Dan saya akan cek dulu apakah bisa dia nginstal PUBG. Oh, bisa. Jadi nanti tes gamingnya berarti kita main PUBG ya. Oh iya, kameranya kan 3 ya, kamera belakangnya. Tapi apa yang bisa dilakukan dengan kamera belakang itu? Bokeh saja tidak ada. Kayaknya memang cuma pemanis doang deh dua kamera ini. Soalnya
bentuknya sama persis, ukurannya sama persis, kecil-kecil, dan kayaknya bukan lensa deh, cuma bulatan yang agak glossy gitu di tengahnya itu, yang dua bagian bawah ini ya. Sepertinya memang kayaknya gimmick lagi, tapi sekarang gimmicknya nggak di casing, tapi ditempelin ke body kameranya biar kelihatan kayak beneran ya. Maxron, Maxron, ayah-ayah wae. Overall, Maxron ini asik sih buat bikin unboxing dan buat lucu-lucuan aja. Oke, silakan disimak. Habis ini ada hasil tes kameranya, video dan foto. Setelah itu, mungkin ada saya ngomong langsung sembari main game buat ngeliat seperti apa main gamenya dan ngomentarin hasil video dan fotonya nanti. Oke? Inilah perekaman video dengan Maxron S9 XT. Kerasa banget patah-patah di viewfindernya untuk kamera depan ini. Tapi kamera belakang sih lumayan smooth. Dan ini meteringnya agak loncat dengan HDR atau dynamic range yang juga rada kurang ya, rada sempit ya buat menghadap light seperti itu. Untuk audio silahkan dicek aja. Kayak gitu. Ya, namanya juga handphone 800 ribuan ya. Oke, ini dia CPU-nya. Ternyata Spreadroom SC9832E. Sebuah prosesor yang memang sering dipakai untuk smartphone di level harga 800 sampai 1,2 jutaan ya. 800 ribu maksudnya. Ini quad-core 4x 1,4 GHz dengan Cortex A53. Cortex A53 ini sering dipakai di smartphone kelas atas, di prosesornya buat core yang justru menghemat daya ya. Jadi, kalaupun pakai ini, harusnya ini tidak terlalu boros daya walaupun fabrikasinya masih lama di 28 nanometer. Termasuk ini RAM-nya 4GB tapi nggak disebutin DDR berapa dan Bluetooth versinya masih 4.0 ya. Ya, sensornya sedikit banget. Dan kita langsung mainkan PUBG. Saya akan main sebagai guest karena ya sudah kita tahu lah ya, ini prosesornya juga performanya tidak terlalu tinggi. Dengan main sebagai guest, harapannya bisa main dengan enak gameplaynya karena ngelawan bot. Dan kita lihat compelling resource-nya lama banget. Ya udah deh, pause dulu ya videonya. Kita lanjut di ketika udah main game aja. Oke, ini dia settingan grafisnya. Di awal sudah di low ya. Kemudian kalau kita atur manual, mentoknya di mana? Smooth medium. Balance. Oke, balance medium ya mentoknya. Kita main di rata kanan aja, rata kanannya balance medium berarti. Yang sudut-sudut sini susah. Gimana backnya? Oke, harus munculin tombol gini ya. Hati-hati ya, sudut kanan barusan udah nggak responsif tuh kelihatan. Ini berat banget ya, buat gerak aja berat banget, sering berhenti. Kalau frame skip udah jelas kerasa. Yang lebih parah itu berhenti sama sekali tiba-tiba terus ke skip sama 2 detik gitu.
Ini nggak gerak. Hey, mau nembak. Ngeheng dong. Belok, cuy. Maju, cuy. Ini kayaknya dari layarnya juga ada pengaruh ya. Ini lawan bot doang, susah banget buat nembaknya. Maju! Subhanallah. Begitu banyak lawan, makin menjadi-jadi ini lagnya. Sudah pemirsa, saya menyerah. Nampaknya memang smartphone-nya tidak akan cocok buat main game PUBG ya. 800 ribu, seperti tadi saya bilang, buat yang baru mau mulai pakai handphone aja, buat main Onet kek, main apa Candy Crush kek, jangan komen PUBG ya. Saya menyerah, saya udah kesel duluan mau main. Ya sudah, kita buat kesimpulan aja. 800 ribu bukan buat main game. Game ringan masih boleh ya. Puzzle, game TTS. Layarnya kalau dilihat dari sudut yang lurus, bagus. Tapi begitu sudutnya nggak pas dari pinggir gitu, kerasa degradasi warnanya, cahayanya udah beda ya si warnanya. Ini kerasa build-nya cukup solid untuk harga 800 ribu, tapi banyak gimmick ya. Udah dijelasin juga tadi. Jadinya, saya nggak rekomendasiin buat dibeli sih 800 ribu. Mendingan tambah 200 ribuan lagi, ambil yang sejutaan. Yang merek resmi aja, nggak apa-apa, RAM 2GB, kayak Zenfone Live L2 tuh. Kalau 800 ribu, 990 ribu dia, nambah 200 ribu. Lebih jelas, kameranya juga lebih bagus daripada maksain kayak gini performanya. RAM-nya 4GB, sebetulnya kerasa sih cukup enteng ketika mau pindah-pindah tuh. Nggak banyak loading. Nih. Tuh, bahkan masuk ke game pun langsung masuk lagi. Masuk ke message, tuh nggak loading. Jadi RAM 4GB-nya nggak gimmick ya. Beneran berfungsi buat multitasking, tapi bottleneck-nya ada di prosesor dan juga GPU kalau buat gaming. Jadi ya memang nggak, bukan handphone gaming ya. Jangan karena gara-gara kesel main PUBG jadi dibilang jelek semua handphonenya. Enggak kok, kalau dibilang jelek sih enggak. Sesuai dengan harganya, 800 ribu bisa dapat RAM 4GB itu keren banget. Looknya juga keren, tapi banyak gimmick ya. Dan jangan dipakai main gaming aja. Oke, gitu aja kali ya kesimpulannya ya. Tapi ini bisa jadi alternatif yang bagus buat teman-teman yang budgetnya terbatas, pengen RAM gede buat multitasking. Nggak masalah kameranya tidak bagus. Kemudian nggak masalah juga dengan gamingnya lemot. Ya sudah, gitu aja. Udah kepanjangan. Dari Kota Cimahi, Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.